Selamat datang di Putra Matahari Channel. Nah, ini ada Honda City, sudah dicat cat baru full body. Jadi rencananya mau dipoles setelah cat. Kan ada poles sesudah, maksudnya poles cat lama. Nah, ini poles cat baru. Jadi harusnya sih proses dari awal, dari mobilnya masih belum dicat, maksudnya kayak before after lah, mobil belum dicat sampai mobil udah dicat gitu kan. Cuman karena kemarin nggak sempat buat videoin, makanya saya bikin videonya yang poles setelah cat baru aja. Nah, ini kondisinya seperti ini nih catnya. Baru banget catnya. Nanti paling prosesnya di amplas dulu, amplas halus, amplas 1000, amplas 1500. Yang penting catnya, pengamplasnya pakai perasaan. Kenapa setelah dipernis atau dicat itu harus dipoles, supaya permukaan mobilnya jadi halus. Kalau untuk mengkilat sih sebenarnya ini udah mengkilat ya, tapi belum halus licin gitu kan. Terus untuk menghilangkan meler-meler, suka ada yang meler sedikit tuh kayak gini kan, meler tuh. Nah, jadi kan diamplas terus dipoles. Pertama di indul sih, di amplas, terus di kompon pakai kompon yang biasa tuh, yang kalengan. Terus setelah itu baru dikasih obat obat apa sih ya, biar licin aja kayak macam kit atau apa gitu. Nah, kebenaran saya pakainya kan kadang saya pakai turtle, kadang saya pakai gelas apa gitu, pokoknya botolnya putih, gelas John apa. Nanti saya kasih lihat deh botolnya ya. Pokoknya kita ikutin aja prosesnya sampai selesai, jangan di skip dulu. Nah, yang saya maksud itu seperti ini. Jadi di amplas halus beberapa poin yang kurang tapi bagus. Pokoknya itu kan meler kan di amplas. Ini kalau tadi meler nih, tapi sudah hilang sih. Setelah di amplas baru nanti dikompon pakai mesin poles. Nah, setelah itu baru dipoles pakai alat. Ini alat poles, jadi kayak busa gitu, busa. Terus pakai kompon. Nah, komponnya yang saya pakai kayak gini. Nah, ini saya beli cuma 55.000. Ini material banyak, jadi licin ya, licin banget. Bohong dia mah, nggak begitu ceritanya. Enggak begitu. Cuma memang pada saat moles itu butuh keahlian khusus. Maksudnya harus sabar sih, jangan terlalu ditekan. Karena kalau ditekan nanti nanti kalau ituan apa namanya, kalau nggak pas itu bisa lecet karena poles. Karena kan polesnya bukan cuma poles saja, ada komponnya. Pada dasarnya kompon itu kan untuk mengikis cat baret-baret halus ya. Kita ikutin aja terus, nanti hasilnya gimana. Pokoknya sementara seperti ini, jelas sudah licin banget. Ada perbedaannya sih, ini licin banget nih tuh, sampai kelihatan bisa ngaca gitu kan. Kalau ini kan belum.
setelah selesai dipoles pakai kompon itu dicuci dulu, jadi supaya kotoran-kotorannya itu hilang. Nah, kayak gini, cuci pakai sampo atau sunlight, karena kalau pakai sabun itu nanti ada flek-flek putih, kalau pakai sampo atau sunlight itu enggak. Nanti setelah itu baru dikasih obatnya. Obatnya ini sih saya pakainya nih. Nah, silikon glaze. Saya pakai ini karena dia ini nggak ada bekas debu-debunya. Jadi langsung hilang aja sih. Kalau yang sebelumnya sih ada debu-debunya. Kalau ini nggak, jadi lebih bersih aja. Nggak ada sisa. Ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana-gimananya, pastinya bening lah. Tapi sebelumnya padnya biasanya saya diganti. Kalau pakai kompon ini padnya agak keras nih. Nah, kalau yang nggak pakai kompon, kalau pakai obat itu padnya agak lembut sih, biar halus sih. Takutnya kan kalau pakai yang kasar itu masih ada permukaan kasar di body, maksudnya baret-baret gitu bekas busa kompon. Nah, ini enggak, jadi dipisah, lebih bagus sih dipisah gitu. Nah, ini pakai obatnya lagi dipoles, balikin banget nih. Mungkin oke, ini hasilnya seperti ini. Mulus dibanding sebelumnya. Seperti biasa, untuk mendukung video-video saya, kalau memang kalian suka sama video saya, silahkan subscribe. Tapi kalau nggak suka, abaikan saja. Dan jangan lupa share, like, sama komen yang membangun. Oke. Honda City EDSi tahun 2003. Selama ini masih ada, mobil ini dijual.